Rumbalan. Wow, selamat datang di program terbaru kita, Rumbalan. Rumpi Malang, Rulia Bidan, Bimba. Rumbi. Lagi. Rumbi. Hits. Gemes gitu. Apa sih, Ma? Ini program apa sih, Ma? Sebenarnya? Ini pasti program unggulan dari YouTuber seluruh dunia. Oke, kali ini di episode pertama Rumbai kita akan membahas seperti yang tadi kita udah share di sosial media kita ya, buat sobat Rumpi di sana. Kita tadi udah membuka pertanyaan nih. Yang pertama itu tentang seputaran kalau misalkan apa? Disuruh milih nih, kalian itu sebentar saya dulu ya. Lupa. Kalau misalkan kalian disuruh milih, kalian milih yang pertama itu menjadi jomblo seumur hidup. Wow. Atau punya pacar tapi merebut punya sahabat sendiri. Tadi sini kita udah libatin semua insertizen di sini semuanya dan kita udah rangkum semuanya, kita akan bacakan satu-satu. Kalau bilang, sobat Rumpi maksudnya ya Tuhan, maaf sudah kebiasaan. Apa? Ada masukan pasti. Oh banyak. Tapi kalau misal sebelum kita bacakan pendapat dari Rumpi Online, gue mau pengen tahu deh, kalau misalkan lu sendiri nih, lu memilih untuk jomblo atau memilih punya pacar tapi merebut punya sahabat lu sendiri? Kalau gue kan orangnya suka jomblo. Oh. Dan gue sukanya pastinya membahagiakan pacar orang. Jadi kurang lebih ya, gue membahagiakan pacar orang, bukan merebut pacar orang. Karena kenapa? Kalau pacar teman sendiri, kalau kita rebut teman sendiri kan yang ada terpikir. Jadi lu lebih, tepatnya lebih memilih jomblo tapi membahagiakan pacar tetap membahagiakan orang. Dengan cara apa membahagiakan pacar teman itu, dengan apa? Jelasin buat Rumpi Online di sana. Ayo kita nonton, ayo kita makan. Oh, gue tau, gue tau. Klik ketemu Antil. Kita masih pacar orang ya, Pak? Nah, kalau dari Rumpi Online sendiri seperti apa? Mungkin kita bacain satu persatu ya. Boleh dari siapa itu? Oke, yang pertama ini ada dari @Rikiansyah Rizal. Katanya yang bilang, gak ada yang enak, Abi. Kalau aku mah yakin gak bakalan jomblo seumur hidup. Sombongnya, yakin. Kemarin lo jalan sama si Abi, sama si apa namanya, si Tarjo. Besoknya lo jalan sama si siapa lagi, Parno. Riki lagi. Tawon dong Riki. Oke, yang kedua ada dari Devi Love Life. Katanya dia pilih nomor satu aja, memilih jomblo aja. Rasanya itu apa? Karena rasanya pahit kalau makan pacar sahabat sendiri. Wak-wak-wak, gue sih baik hati. Jadi dia memilih untuk jomblo daripada ketimbang harus punya pacar. Siapa tapi namanya? Merebut pacar sendiri. Devi, jangan kayak gitu. Devi Love Life. Ini kalau gak salah Kak Dea. Nama aslinya Dea. Oh, Dea Mirana. Ya, kata Devi kan tadi kan kalau untuk pacar sendiri artinya bikin pahit lah ya. Kan gue udah bilang, kalau gue kan tipenya suka bahagiain pacar orang, Bo. Ya ajak aja nonton, gak pose. Kali aja pacar desa kan lagi pergi, lagi kerja. Lo ajak aja tikung, gak pose, bikin ici. Oke, kalau dari Abi Suherman, dibilang pilih nomor satu aja alias jomblo. Karena kalau mantan dideketin sama sahabat, termasuk hitungan gak sih? Main. Oh, cocok kali lo. Kalau mantan hitungan, oh, gak tahu. Apa? Ini dia mungkin. Ini gue tahu orangnya, ini gue tahu, ini gue tahu. Yang lu cerita ke gue langsung tanya ke dia. Skip. Oke, selanjutnya ada dari Carvin. Katanya pilih nomor 2 aja, bodo amat mau sahabat sendiri, yang penting gak jomblo. Ini gue setuju nih sama orang kayak gini nih. Oh, berarti memperjuangkan kebahagiaan diri sendiri. Tetap mendulikan orang lain. Setuju gua. Teman-teman ya, Bang ya. Namanya teman akan teman, Bo. Kayaknya lucu juga ya. Lucu. Oke, kita cari lagi. Kita random, Bo, ya. Random. Pertama Revi. Ah, ini dari ini nomor 2. Ini nomor 2. Dari @Albi memilih nomor 2 karena lagi zamannya jadi pelakor. Setuju. Albi pelakor. Oh, dia doyan laki-laki orang. Laki-laki orang. Lo homo. Lo ketahuan bapak lo nonton ini, mampus enggak lo ya? Itu pelakor tadi. Kamu cuma pembinor. Maksudnya dia itu mungkin dia mewakili perasaan orang-orang, para orang perempuan yang selama ini jomblo. Positifnya negatifnya tetap homo kan.
Okay, next dari Ed Pratama underscore Revi, katanya dibilang gantian dong, terus kirain gue magabur, kan? Pertama underscore Revi, I-nya dua. Karena dia nomor satu. Karena perasaan sahabat harus diutamakan, dan sahabat yang kita punya selain keluarga. Bilang aja kamu. Yakin lo mau jadi perjaka tua lo. Lo udah tadi pengen bacain ya? Iya. Pengen baca atau pengen pegang handphone mahal gue? Kalau korengan pegang handphone mahal. Tapi kayak bisa ada tulisannya setiap bulan harus bayar kredit nih. Next kita random lagi ya. Kalau misalkan kalau dari gue pribadi nih, kalau tanya dong, gue juga pengen tanya tahu. Kalau gimana? Apa? Kalau mau pilih satu dua. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Jeng. Kalau gue sih misalkan disuruh daripada memilih harus jomblo atau misalkan gue harus punya pasangan tapi merebut punya pacar sendiri, ya kalau gue sih memilih punya pacar lah. Meskipun gue harus merebut punya pacar orang. Oh, berarti lo yang kedua. Itu terbukti, kemarin aja gue pernah merebut punya orang sukses kok. Oh iya, ya, ya punya orang sukses, ujung-ujungnya lo cerai. Gak ada. Biasa. It's okay. Itulah sebuah realita kehidupan. Ketika kita mengambil hak milik orang lain, ketika sudah menjadi milik kita, diambil lagi, Ma. Itu karma. Itulah karma. Ya, karma itu berlaku. Okay, next kita lagi random lagi. Pokoknya karma itu akan berlaku ketika lo masih hidup, pemirsa. Jadi kalau kamu bermain api, kamu nunggu aja karmanya. Karma juga akan api juga. Okay, selanjutnya dari @mardi_anggara. Lo seumur hidup tidak akan bahagia seseorang yang merebut kebahagiaan orang lain. Gue bacanya salah kali ya. Coba baca. Jomblo seumur hidup, dia milih nomor satu berarti. Oh, berarti dia milih nomor satu maksudnya. Ya? Dia menjelaskan tidak akan bahagia seseorang yang merebut kebahagiaan orang. Eh, kata siapa? Lo yakin lo mau jomblo sampai jompo. Yakin lo mau sampai lecet tangan lo? Curco lagi. Oh, ya lo kemarin kirim video ke gue. Apa? Ya lo main tangan sampai lecet tangan lo. Oke, selanjutnya kita random lagi. Ada dari Lesmi. Oke, dari Lesmi kata dia memilih nomor 1 karena kalau nomor 2 nanti bakalan membuat rusak tali persahabatan, dan cari sahabat yang benar itu susah katanya. Jangan kan sahabat. Ada juga kadang-kadang nih, kakak adik punya pacar, ya kan? Udah putus. Tapi pacar diambil kakaknya. Ada, ngapain sahabat lo pikirin? Saudara aja bisa berantem. Belum tentu aja sahabat lo mikirin lo. Ketika misalkan kalau dibalik nih sahabat lo yang jomblo, lo yang punya pacar, siapa tahu juga butuh sahabat lo. Jangan percaya sama sahabat, Bo, ya kan hari gini. Sebenarnya kita tuh mau pro apa kontra sih sebenarnya? Ada orang pilih satu, kita bela nomor 2. Ada nomor 2 bela nomor 1. Aduh, harga rupi. Jadi buat sahabat rumpi online di sana, jangan diambil pusing. Kalau kalian jomblo, rebutlah pacar sahabat kalian sendiri. Nah, buat rumpi online juga yang punya pacar sahabat, yang udah punya pacar, jaga sahabatnya baik-baik. Kalau enggak, ya udah pacar bertiga. Udah ajak bertiga dong pacaran. Lo mau gak pacaran bertiga sama gue? Gue gak mau putusin pacar gue. Ya? Gilda, emang gue mau jadi orang di madu? Cinta. Gue tahu siapa apa harus saya mention di sini namanya siapa? Jengon. Saya harus mention di sini seperti Rupi Online. Jadi kalau misalkan buat Rupi Online sendiri nih, dari pendapat dari misalkan apa ya? Jangan ikutin semua Abi mah begitu, dia selalu nomor 2. Kalau kan nomor 1 tetap ngebahagiain pacar orang. Jadi gue tuh melingkup ke semuanya. Ini, balik lagi kalau menurut gue ya, kita itu jomblo itu memang menyiksa. Betul? Jomblo itu menyiksa, betul. Apalagi kayak gue tipikal orang yang tidak bisa hidup sendiri. Oh gitu. Betul. Hidup bermasyarakat. Jadi ketika misalkan ada punya pacar, punya sahabat, dia punya pacar. Ya gue lebih memilih ngambil punya sahabat dong. Ya, tapi kalau misalkan dia sahabat gue nya nggak ikhlas, ya udah kita pacar bertiga aja gitu. Tetap pengennya kebahagiaan aja ya, Boy. Bertiga, jadi pacarnya sahabat gue dia nggak putus sama pacarnya gitu. Dan namanya gue nggak jomblo, jadi bertiga gitu. Namanya cinta paralel. Selanjutnya ini ada dari Nur underscore Octaviani underscore Putri.
Dia memilih jomblo karena alasannya pacar gak akan selalu bakalan ada di saat kita susah, sedangkan sahabat akan selalu ada di saat kita susah. Kata siapa? Sahabat gue nih, ketika bahagia ada semua, ketika gue susah hilang semua. Ini sahabat lu yang lama. Sahabat lu kan begitu semua. Selanjutnya dari @retnomustakimputri. Katanya dia bilang mendingan jomblo daripada persahabatan bubrah cuma gara-gara orang baru. Kan kita gak bahas orang baru ya. Iya. Sahabatnya punya pacar, direbut gitu. Iya. Kan kali aja tuh sahabatnya teman lu juga ternyata. Kalau misalkan lu gak mau ngerebut nih sahabat pacar sahabat lu, tapi kalau misalkan si pacar sahabat lu ini suka sama lu, mau gimana tuh? Iya, iya kan. Kali dia bawa sama teman lu. Ini sama lu gimana tuh? Nah, gimana ya tuh? Kan? Iya kan? Teman-teman. Ya kan, rumpi online ribet kan? Online. Oke, ini satu pertanyaan terakhir kita random lagi. Oke, ini kita dari @Teti Juli. Katanya dia bilang lama Juli, masa lama nih. Dari Teti Juli bilang memilih dua alias memilih merebut pacar orang gitu kan, atau pacar sahabatnya. Alasannya karena dulu pacarnya yang aku rebut, sekarang dia rebut dari aku. Jadi pacar sahabatnya itu yang sekarang itu mantannya dia. Nah dia memilih untuk merebut lagi. Ya Allah. Sebenarnya abis ya? Teti Juli. Teti, laki masih banyak ya. Lo jangan rebut lagi. Namanya udah ngeludahin, lo telan lagi. Udah cari yang lagi. Kan, ibaratnya udah dibuang ya kan, tong sampah. Dipungut lagi. Daur ulang. Gak apa-apa. Rasanya gak enak ya kan. Kata siapa? Yang expired itu enak tau. Iya tak? Iya. Yang pengalaman aja. Yang expired lo gak enak. Lo mah suka yang expired sih. Lo suka yang pengalaman. Oke, pastinya itulah keseruan kita membahas tentang memilih jomblo atau memilih punya pacar tapi merebut pacar orang lain gitu. Betul. Kan sih dari sahabat rumpi online nih. Seperti itu tadi, macam-macam jawabannya dan alasan seperti itu gitu kan. Udahlah pokoknya itu keseruan kita. Yang pasti kita ingetin lagi buat sahabat rumpi online di rumah, jangan lupa nih kalau kalian suka dengan program terbaru kita, bantu di share ke teman-temannya biar banyak yang tahu nonton gitu. Yang mau ngasih tema boleh. Kalian bisa DM di kamar bujang 4, pilihannya ya. 1 atau 2 itu apa terserah. Misalkan aku mau pakai baju cewek atau cowok atau apalah gitu, mau rebut pacar orang suami orang atau pacar kakak sendiri atau apalah, terserah kalian. Tunggu DM kalian semuanya dan juga jangan lupa komen sejulit mungkin boleh. Oke, waktu ya. Sekarang kita undur diri ya, Mak ya. Yang pasti kita harus ngingetin lagi buat sahabat Rumpi Online dengan jargon kita. Rumpi. Hei, sakit. Bye.